everyone, welcome back to my channel, Happy Rajut. This tutorial part 5, I'm gonna to make a SpongeBob. So we still make a SpongeBob, but this part I'm gonna to make a body, the top and the bottom. So this bottom is the same like the up one, okay? Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Happy Rajut. Di part 5 ini saya akan membuat SpongeBob lagi ya. Jadi kita masih belum selesai dan kita akan membuat badannya yang terdiri dari bagian bawah dan bagian atasnya. Oke. Okay? Jadi yang bawah sama yang atas itu sama, cuma beda warna ya teman-teman. Nah, saya sudah membuat yang bagian bawahnya. Jadi saya akan membuat bagian atasnya. Kita gunakan benang warna kuning. Kemudian kita akan membuat 9 chain. Jadi kita sisakan sedikit di ujung sini. Kemudian kita buat slip knot. Lalu kita buat 9 chain. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. Kemudian teman-teman kita akan memulai di chain kedua. Jadi ini chain pertama, ini chain kedua. So we start from the second chain from the hook. Okay, make a X single crochet in every stitch. Jadi kita buat di stitchnya masing-masing. Kita mulai di chain kedua, kita buat di stitch masing-masing itu kita isi 1 SC. Jadi totalnya nanti ada 8 SC ya teman-teman. Nah ini udah 2 saya buat. Kemudian ini yang ketiga, saya ulangi yang ketiga ya. Nah kita buat yang ketiga, lanjut lagi yang keempat, kemudian 5. Abaikan suara-suara yang berisik ya teman-teman. 6 7 8. Oke. Jadi ini row kedua sudah saya buat. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat dari row ketiga sampai 27. Jadi kita buat sama seperti ini ya teman-teman. Tapi kita awali dengan 1 chain. Kemudian kita balik. We make a 1 chain and turn and make a X single crochet in every stitch. We make a 1 single crochet in every stitch. So the total is 8 single crochet, okay? This is the second single crochet I already make and the third one. Jadi kita buat masing-masing stitch itu kita isi 1 SC ya teman-teman. Oke, okay, jadi kita harus ambil 2 helai benang seperti ini ya. Jadi nanti kita akan buat tingginya sampai 27 baris ya. Nah ini saya buat contoh dulu, ini row ketiga sudah saya buat. Nah teman-teman, untuk yang di ujung sini perhatikan jangan salah ngambil ya, jadi kita harus rapi. Oke, okay, kita ambil 2 helai juga, kemudian kita kait keluar. Nah ini row ketiga, bisa kita lihat di sini. Ini row keduanya, jadi bentuknya seperti V ya, single crochet-nya kelihatan ya, ini juga bentuk seperti V. Nah ini baris ketiga. Oke, okay, nah kita buat 1 chain lagi, kemudian kita balik dan still make the same thing. So every stitch, make a single crochet. So the total for every row is 8 single crochet. Okay. So see, this is I make a round 4. So I'm still make the same until we find we go to the round 27. Okay. So do the same like this. Every row we put a 1 chain for the end like this, and this is done already. So 2, 3, 4 rows I already make, and after we start we just put the 1 chain and turn and make again single crochet in each stitch. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 single crochet. Okay, and start again, make a 1 chain. So my friend, go ahead and make again. So this is already make a 1, 2, 3, 4 rows. So next, we continue to make a row 5 to 27. I'll be right back after I'm done. Okay, just make like same like this, and you just follow the rows and keep the end 1 chain, and then turn and make again. Okay, just like this. I'll be right back. Okay. Now my friend, I make a rows 27, so I'm start
the one change and make again for the last row, 27 row. So I'm still make a single crochet in each stitch. Jadi teman-teman, ini row terakhir saya buat, row ke-27 ya. Jadi di row ke-26 yang terakhir itu saya kasih satu change dulu, kemudian saya buat 8 SC lagi. Nah, ini yang terakhir, the last change, the last single crochet. So we done and we cut the yarn, leave a long tail yarn for the sewing. Okay. Jadi ini udah selesai teman-teman. Jadi kita keluarkan benangnya. Nah, ini seperti ini ya hasilnya. Jadi untuk the top and the bottom, untuk yang di atas dan di bawah. So next I'm gonna to make a eyes. So two of eyes. So we start with the black color, okay? Jadi teman-teman, kita akan membuat matanya. So this eyes, the first row we make a color black. The second row increase we make a blue one, and the other side with the white yarn. Okay, so let's start to make it. Two pieces of the eyes and make a six single crochet into a magic ring. Jadi teman-teman, kita buat dua mata ya, mata spongeboxnya. Lalu kita buat dengan menggunakan benang hitam, kita akan membuat 6 SC di dalam magic ring. Oke, okay? Seperti biasa ya, kita mulai dengan 1 SC, 2 SC, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita tarik benang pendeknya. Oke, jadi dia rapat seperti ini. Kemudian berikutnya kita akan gunakan benang warna biru ya. Jadi saya masuk dulu di sini, saya masuk ke sini dulu ya teman-teman. Lalu saya, I'm sorry, untuk yang terakhir ini kita buka saja benangnya. Jadi kita tahan seperti ini, lalu kita ambil benang warna biru. Jadi ingat ya, yang 6 SC yang terakhir itu kita hold seperti ini, lalu kita masukkan benang warna biru. Oke. Kemudian kita sedikit tarik benang warna hitamnya, lalu kita masuk ke stitch pertama ini ya, teman-teman. Nah, kita akan buat increase. Jadi benang biru sama hitam kita kedepankan supaya kita akan menyelip benangnya. Oke. Kita kait keluar, lalu kita buat 1 SC dulu, kemudian kita buat lagi di sini, di tempat yang sama kita buat lagi 1 SC. Nah, kelihatan ya teman-teman, jadi ini udah increase pertama. Selanjutnya benangnya kita pinggirkan saja, nggak usah diselip lagi, dan kita akan lanjut lagi membuat row kedua ya. Kita lanjuti increase-nya. So my friend, the first round is 6 single crochet or 6 stitches, and this is the second round, so we make a increase, repeat 6 times. Jadi untuk pertama itu berjumlah 6 SC, row kedua ini saya lagi buat, dan nanti totalnya adalah 12 SC. Oke, jadi kita buat increase sebanyak 6 kali ya teman-teman. Increase itu artinya satu stitch itu kita isi 2 SC, oke? Nah, ini sudah mau yang ke-6, jadi kita buat lagi yang terakhir, increase terakhir. Nah, kita tahan dulu ya seperti ini, oke? Untuk mengganti warna putih lagi ya teman-teman. Nah, kita ganti warna. So when the last single crochet in the last increase, so we change the color to the white yarn and then pull it the blue yarn like this and make a round 3, make a single crochet and increase, repeat 6 times. Okay, jadi di stitch terakhir ini ya teman-teman, kita ganti warna seperti tadi, lalu kita akan membuat row ketiga. Kita buat SC dan increase, kita buat 6 kali. So I'm start to go to the first single crochet and make a slip stitch first. Jadi saya akan ke stitch pertama teman-teman ya. Jadi ini benangnya saya taruh di depan, benang warna biru sama warna putihnya yang pendek. Kemudian saya buat slip stitch dulu, oke.
Lalu saya akan membuat satu change. Kemudian saya kembali lagi ke tempat yang sama, buat lagi satu SC. Ya, paham ya teman-teman? Nah, ini kita lihat. Jadi ini slip stitch-nya, yang ini SC-nya, oke? Jadi kita tandai di SC pertama. Jika teman-teman tidak mau kasih tanda juga bisa tahu ya kita ya. Yang ini adalah slip stitch dan yang ini adalah SC-nya, oke? So next stitch we make a increase. Jadi di stitch berikutnya ya teman-teman, ini kita akan buat increase. Jadi kita buat 2 SC di tempat yang sama. So make like this, same one single set and increase. So make a 5 times more. Okay? Jadi buat seperti ini, buat 5 kali lagi. Jadi ini saya buat 1 SC, kemudian next stitch saya buat increase, yaitu 2 SC. Okay? Nah, ini dapat 3 kali, teman-teman. Buat lagi ya. 1 SC, kemudian increase. 4 kali, 1 SC. Lanjut lagi teman-teman, 1 SC, increase, ini yang 5 kali ya, yang kelima kali, so make a same like this, the last one, one single crochet, and the last stitch we put the increase, okay, and then we make a round 3, dan the total for round 3 is 18 stitches, jadi untuk round ketiga ini berjumlah 18 stitches, okay. So next round, make a round 4, make a 2 single crochet and increase, repeat 6 times. Jadi untuk round keempat kita buat 2 SC, kemudian increase, kita buat 6 kali. So start to make a round 4. So go to the first single crochet and make a 1 single crochet. Okay, put marker to the first single crochet and make again the second single crochet. And the third stitch we make an increase. Paham ya teman-teman? Jadi di stitch pertama itu kita isi 1 SC, stitch kedua 2 SC, kemudian stitch ketiga isi 2 single crochet yaitu increase. Oke, okay, buat seperti ini lagi 5 kali lagi, oke? Okay? 1 increase. And the last stitch, we make a increase. Okay. And for the eyes is done already. And then make a slip stitch to the first single crochet. Jadi teman-teman kita langsung buat tusuk slip ya di SC pertama ini. And then cut the yarn, leave a long tail yarn for the sewing to the head, to the body. Okay. Jadi kita keluarkan benangnya, kita tarik keluar, lalu benang-benang seperti ini kita potong saja, and this yarn, just cut the yarn. Okay, jadi benangnya tidak mengapa ya teman-teman, soalnya benangnya nanti kita jahit matanya. Kita akan taruh ke dalam, jadi tidak masalah, oke? Okay? Nah, ini saya sudah buat 2, teman-teman. Saya sudah buat 2 yang seperti ini. Nanti kita jahitnya kita simpan ke dalam, oke? Okay? Jadi supaya kelihatannya dia ada dakronnya sedikit, matanya agak menonjol sedikit, oke? Okay? Nah, ini udah kita tinggalkan dulu ya. Matanya sudah selesai. Nah, teman-teman, sekarang kita akan memulai membuat hidungnya dengan menggunakan benang warna kuning. Kemudian kita akan membuat 8 SC di dalam magic ring. So, my friend, we start to make a 8 single crochet into a magic ring. Use the yellow color yarn. Okay. 1,
kita tarik benang pendeknya. For the first round, the total is 8 stitches. Jadi untuk round pertama berjumlah 8 SC ya teman-teman, atau 8 stitches. For the next round, make a 2 rounds. From round 2 to 3, make a 2 rounds single crochet in each stitch. Jadi teman-teman untuk round ketiga, maksud saya round kedua sampai round ketiga, kita buat setiap stitch itu kita isi 1 SC ya teman-teman. Nah ini saya sudah buat 1 SC, lalu saya kasih penanda seperti ini. Kemudian saya lanjuti lagi, buat lagi. Jadi round kedua saya buat udah 2 SC, 3 SC, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, ini second round sudah kita buat. Nah, kita akan balik dulu supaya posisinya lebih mudah. Nah, saya buat lagi teman-teman untuk row ketiganya. Jadi saya buat SC keliling lagi ya. Jadi jumlahnya juga 8. Oke. Saya hanya hitung saja ya. Saya tidak kasih penanda teman-teman. 1 2 3 8. Jadi teman-teman untuk round kedua dan tiga sudah kita selesaikan juga. So my friend, we already make a round 2 to 3, 2 rounds. So next one, round 4, we make a 2 single crochet and decrease, repeat 2 times. Oke. Okay? Jadi kita buat 2 SC, kemudian decrease kita buat 2 kali. Nah, ini saya buat dulu ya teman-teman. SC pertama, I make a 1 single crochet to the first stitch and put marker to the first single crochet, and the next stitch I make a second single crochet. Okay, and the next stitch I make a invisible decrease. Jadi invisible decrease teman-teman sudah tahu gimana ya cara membuat invisible decrease. Kita kait, lalu kita kait lagi. Nah ini udah kita buat satu kali. Selanjutnya saya akan buat lagi 2 SC, make a 2 single crochet, 1 and next 2, and for the next two last 2 stitches we make a invisible decrease. Okay, just do like this. Jadi untuk 2 stitch terakhir kita buat decrease. Now I'm done to make a round 4. For the round 4, the total is 6 stitches. Okay. Now I make a single crochet for round 5. Make a single crochet in each stitch. Jadi teman-teman untuk round kelima ini, saya akan buat SC keliling. I put the yarn inside this one. SC keliling. So round 5, make a single crochet in each stitch. 1 single crochet, put marker to the first single crochet and make again. 2 6 single crochet. Okay, now the knot is done, and ini hidungnya udah selesai teman-teman. And make a slip stitch to the first single crochet. Jadi kita buat slip stitch di stitch pertama, di SC pertamanya, and then cut the yarn, leave a long tail for the sewing to the hat. Okay. Nah kita tarik keluar benang supaya dia tidak terlepas ya teman-teman. Nah ini udah selesai hidungnya, kita tinggalkan dulu hidung. Kemudian next kita akan membuat dasinya. To make a tie, the red one we I use the red color also. So make a exchange. Jadi teman-teman kita akan membuat dasinya gunakan benang warna merah, lalu kita buat 8 chain slip knot, kemudian buat 8 chain. 1
1 2 3 4 5 6 7 8 okay, start from the second stitch from the hook, okay, and make a tracing crochet in the start stitch, okay. Jadi di stitch kedua ini kita akan membuat 3 SC dulu dalam satu stitch, 1 di tempat yang sama, 2 3. So in the same stitch we make a 3 single crochet, and next for the next stitch we just put the 1 single crochet in every stitch. So 1 single crochet, next stitch make again 1 single crochet, the second one and the third one single crochet, the fourth, 4 kali, 5 single crochet, 5 single crochet and 6 single crochet, okay. So the first stitch we put the 3 single crochet, and the other, the next 6 stitches we put the 6 single crochet, okay. Now my friend, we cut the yarn, okay, we fasten off, leave a long tail for the sewing to the body. Jadi teman-teman, dasinya kita akan buat dasinya dulu. Jadi bentuknya kita harus betulin dulu ya supaya menyerupai dasi, oke? Okay. Nah, saya akan buat seperti ini. Jadi kita kait, putar lagi, oke? Okay. Kemudian saya gunakan jarum tapestry. Kita masuk ke dalam sini, lalu kita keluarkan ke sini sekali, dan di sini sekali, supaya dia lebih rapi. Oke, nah ini teman-teman akan kita jahit ke badannya yang di sini ya, di bajunya. Oke, okay, kita tinggalin dulu, dasinya udah selesai. And next, we already done to make a tie. And next, we make a tip, tooth with the white yarn. Okay, make a 2 pieces. Start to make a 4 chains. Jadi teman-teman, kita akan membuat giginya 2 ya. Kita buat slip knot dulu, kemudian kita buat 4 chains. So we start make a slip knot and make a 4 chains. 2 3 4, and make a 3 single crochet. Start to the second chain from the hook. Jadi kita mulai di chain kedua, kita akan membuat 1 SC dulu, and the next stitch we make a 1 single crochet also, and the next stitch also we make a 1 single crochet. So the total is 3 single crochet. Jadi teman-teman, kita buat 3 SC ya, and then make a 1 chain and turn, and make the same thing like this, make a 3 single crochet in every stitch, sorry. So 1 single crochet, and the next stitch make a 2 single crochet, and the next stitch also make a 1 single crochet, okay. Now the tooth is ready, okay, and cut the yarn, keep a long tail for the sewing to the knot, take it off the yarn, okay. And now my friend, I have 2 tooth right here. So we are already done to make a tooth, and next I want to continue to make a spawn box. So I want to sew into all the parts we have. So see you for the next part 6. Thank you for watching. Jadi teman-teman, saya sudah selesaikan semua bagian-bagiannya ya. Kita nanti bisa periksa semua yang kita ada sudah tersedia ya, spawn boxnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi untuk menjahit komponen-komponen yang ada di part berikutnya, oke? Okay? Jadi tetap di channel Happy Rajut, dan tangannya jangan lupa untuk mengklik like, share, dan subscribe, oke? Okay? Jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasinya, oke? Okay? Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton channel saya, semoga bermanfaat, oke? Okay? Thank you, bye-bye.